warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sejemput Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar bin Wan Ahmad. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, soalan Kuala Kangsar nombor 1. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan Kuala Kangsar saya nak jawab nombor 1. Tuan-tuan. Ya, sila. Para Tuan Ketua, para pengguna yang membuat pembelian melalui internet turut mempunyai hak yang sama seperti mana pembelian di premis fizikal dan mendapat perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Ini bermakna sekiranya pengguna ditipu oleh peniaga dalam talian online, tindakan boleh diambil terhadap peniaga online tersebut di bawah akta ini. Kementerian telah melaksanakan beberapa pendekatan untuk mengatasi penipuan kepada pembeli online, antaranya seperti berikut. Pertama, menggalakkan penggunaan logo Malaysia Trustmark pada semua laman web yang menjalankan transaksi perniagaan bagi meningkatkan keyakinan pengguna untuk membeli di laman web yang mempunyai logo tersebut. Kedua, memantau secara online laman-laman web yang bermotifkan perniagaan untuk memastikan pematuhan undang-undang menjalankan naziran terhadap syarikat-syarikat pengendali tapak pasar dalam talian atau marketplace, online marketplace operator, dan menyiasat aduan-aduan oleh pengguna. Ketiga, bekerjasama dengan online marketplace operator untuk meletakkan notis amaran dalam tapak pasar mereka supaya pengguna berhati-hati serta menyenarai hitam mana-mana peniaga yang terlibat dengan penipuan. Dan yang keempat, bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk menutup laman web yang melanggar undang-undang dengan menggunakan peruntukan Seksyen 263 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tuan Ketua, sejak Akta Perdagangan Elektronik 2006 diperkenalkan, Kementerian telah mewujudkan peraturan-peraturan perlindungan pengguna atau Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2012 untuk memberikan ketelusan dalam perniagaan online dan sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna, dan Kementerian turut mengambil langkah-langkah bagi menjaga hak pengguna seperti berikut. Pertama, bersama dengan pihak industri dan agensi kerajaan dalam program advokasi dan kesedaran untuk meningkatkan kesedaran pengguna berkaitan pembelian secara online. Kedua, menerbit, mengedar dan memuat naik di laman web Kepedian KK buku panduan dalam menjalankan transaksi elektronik untuk pengguna sebagai sumber rujukan pengguna. Dan ketiga, menyediakan platform kepada pengguna untuk membuat aduan secara online di e-aduan atau memfailkan tuntutan melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia di TPM sekiranya tertipu. Sekian. Terima kasih. Ya, Kuala Kangsar. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Amat Menteri di atas jawapan yang begitu jelas, lengkap dengan butirannya. Tuan Yang Pertua, yang kita tahu sekarang ini Malaysia dijangka mempunyai 13.6 juta pengguna e-commerce pada tahun ini, dan saiz pasaran ini dijangka akan meningkat kepada lebih daripada 3 bilion USD, iaitu lebih daripada 12 bilion dalam jangka masa tahun kehingga ke tahun 2018. Jadi terdapat banyak kes-kes penipuan dan scam di dalam alam maya e-commerce ini melalui produk-produk, skim-skimnya dan juga sistem-sistemnya. Sebagai contoh, Craigslist yang satu rangkaian yang terkenal dengan scam-scamnya kerana dia melibatkan third party, pihak yang ketiga. Jadi soalan saya, selain daripada penipuan ataupun scam-scam di dalam urusan jual beli e-commerce ini, apakah langkah-langkah pihak kerajaan dalam menentukan supaya terdapatnya lambakan-lambakan produk-produk kesihatan, pemakanan dan juga kosmetik daripada luar negara yang tidak tentu kualitinya atau tidak bermutu dan juga boleh membahayakan kesihatan kita, dan juga ada yang yang palsu yang boleh sudah tentunya menjejaskan industri usahawan dan juga
usahawan-usahawan tempatan di dalam negara kita yang menjalankan perniagaan e-commerce ini. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Kuala Kangsar bahawa akhir-akhir ini terdapat juga banyak penipuan yang berlaku dalam perniagaan melalui online ini. Tadi saya dah beritahu, pertamanya kita menggalakkan supaya mereka berdaftar dengan kita dan menggunakan Malaysia Trustmark. Malaysia Trustmark ini adalah kerjasama kementerian saya dan cyber security melalui MOSTI. Untuk sesiapa saja yang nak menggunakan mesti berdaftar, dan supaya pengguna dapat melihat kalau dalam website mereka tu ada Trustmark, Malaysia Trustmark. Ini menunjukkan bahawa mereka ini adalah genuine operator. Tapi kalau tak ada Malaysia Trustmark, bukan bermakna mereka tidak boleh meniaga. Mereka juga boleh meniaga. Apa yang kita nak buat adalah supaya selepas ini sesiapa saja nak berniaga, dia kena ingat, pertama mereka individu yang nak berniaga dalam online. Kalau dianya just one off business, hari ini kita belum ada mana-mana akta yang boleh kita kenakan supaya mereka ini berdaftar. Jadi kita akan buat supaya kalau one off ini juga mesti berdaftar, dan kita akan tentukan supaya selepas ini sesiapa saja nak berniaga, walaupun dia nak berniaga sekali saja, nak jual beli online, dia adalah satu barang yang dia rasa nak dalam masa 30 hari dia nak jual barang dia ni, dia kena berdaftar. Dan selepas ini kalau entrepreneur yang lain nak berniaga, dia ada peringkat-peringkatnya. Sebab itu kalau dalam scam yang nak berlaku selepas ini, ia kita dapat kurangkannya apabila semua mereka yang nak buat perniagaan online mesti berdaftar melalui KPDNKK. Terima kasih Tuan Ketua. Ya, Yang Mak Menteri, tadi ya, kaitan dengan lambatkan produk. Mak. Oh, sorry. Tak apa Yang Mak. Terlupa tentang lambakan produk-produk daripada luar negara. Saya nak beritahu, kita ada standard dalam negara kita ini supaya pengguna boleh melihat sama ada dia dah kalau semua ubat-ubatan ataupun kosmetik yang produk-produk kosmetik yang mereka nak beli, semua ini mesti ada pendaftaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau produk-produk lain, kita ada kerjasama juga dengan MOSTI melalui jabatan standard, juga kita keluarkan semua ini. Jadi pengguna sepatutnya melihat bahawa produk-produk ini ada pendaftaran daripada kementerian-kementerian tersebut ataupun tidak. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Tuan. Ya, Kepung. Datuk Yang Berhormat, soalan tambahan. Bolehkah Yang Berhormat terangkan size panel di dalam kementeriannya untuk menguruskan ini, dan setakat ini berapa yang ditangkap dan dihadap ke mahkamah, dan jumlah wang yang terlibat? Terima kasih Tuan Ketua. Kita mempunyai tribunal yang telah pun kita tubuhkan dalam Malaysia. Saya akan beri jumlah size tribunal kita ni. Saya kurang pasti, yang adanya seorang dia panggil ketua je melalui tribunal tersebut. Yang lain-lain itu ada hakim-hakim yang kita akan berikan nama-namanya nanti ya, kemudian nanti. Yang kedua, tentang jumlah tangkapan yang telah pun dibuat selama ini, Tuan Pengerusi, saya nak berikan angka tersebut. Sehingga bulan Februari, kita hanya ada 287 pemfailan tuntutan berkenaan dengan transaksi pembelian secara online. Tahun 2013 hanya 61, tahun 2014 83, tahun 2015 129, dan tahun ini sehingga Februari hanya 14.
Dan saya nak jelaskan, kita ada seorang pengerusi dan 7 pegawai dan 11 hakim yang kita buat melalui tribunal ini. Terima kasih. Ya, saya jemput Dr. Ong Tiang Ming. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Sila Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, Pembaluan Ahli yang berhormat sedang, status terkini projek River of Life dengan izin adalah seperti berikut. Status pembersihan sungai. Bagi komponen pembersihan sungai, ia dilaksanakan di sepanjang 110 km di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor yang melibatkan 7 buah sungai, iaitu Sungai Kelang, Sungai Gombak, Sungai Batu, Sungai Dinjang, Sungai Keruh, Sungai Kerayung dan Sungai Bonus. Terdapat 13 inisiatif utama yang sedang dilaksanakan. Dan antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan adalah seperti pemasangan perangkap sampah, menaik taraf kolam tadahan banjir, menaik taraf loji rawatan pembentungan dan menaik taraf sistem pembentungan. Kesemua inisiatif ini melibatkan 67 pakej sehingga 4 Februari 2016 pencapaian projek adalah 60% berbanding jadual ditetapkan ialah 61%. Sebanyak 45 pakej telah disiapkan dan 22 pakej sedang dalam peringkat pelaksanaan dan akan disiapkan secara peringkat sehingga 2020. Keseluruhan pembelajaran ketika ini di bawah komponen pembersihan sungai adalah 985.86 juta ringgit bagi mencapai kelas 2B. Sungai-sungai di bawah ROL perlu mencapai kelas kualiti air sekurang-kurangnya 76.5%. Ketika ini indeks kualiti air adalah di tahap 69%, iaitu kelas 3, dan ia merupakan satu peningkatan sejak ROL mula dilaksanakan bermula pada tahun 2011, di mana indeks kualiti air ketika ini berada di bawah 50%, iaitu kelas 4 dan kelas 5. Status pengindahan sungai dan landscape. Objektif utama komponen pengindahan sungai adalah meningkatkan aktiviti ekonomi di sepanjang sungai dan kualiti hidup rakyat dengan izin The Greater Kuala Lumpur Klang Valley. Ketika ini kerajaan sedang membangunkan di sepanjang 10.7 km jajaran Sungai Kelang dan Gombak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, taman-taman awam dengan fasiliti laluan pejalanan kaki dan basikal serta menaikkan taraf kawasan tumpuan orang ramai di sekitar Masjid India, Jalan Petaling dan Jalan Tengku Rahman sedang pesat dilaksanakan. Sebanyak 14 pakej telah dikenal pasti di bawah projek ini dan ia dibagikan kepada 2 fasa, iaitu projek pengindahan sungai fasa 1 Presin 7 dan projek pengindahan sungai fasa 2 yang melibatkan baki 10 presin yang lain. Projek pengindahan sungai fasa 1 Presin 7 di kawasan sepanjang sungai di sekitar Masjid Jamik sehingga Kedaya Bumi telah dimulakan pada April 2014 dan dijangka siap pada Disember 2016. Peratus kemajuan kerja di tapak ketika ini ialah 40.39%. Manakala di bawah projek pengindahan sungai fasa 2, kerja-kerja pembinaan bagi fasa 2 dijangka mula pada April 2016 dan dijangka siap sepenuhnya pada 2018. Keseluruhan pembelajaran ketika ini di bawah komponen pengindahan sungai adalah 178.85 juta. Status komponen pembangunan tanah. Bagi komponen pembangunan tanah, pihak kementerian sedang memperincikan cadangan pembangunan bagi lot-lot tanah yang terlibat bagi memastikan kerajaan mendapat pulangan yang maksimum di atas pembangunan tanah-tanah tersebut. Ketika ini, kebanyakan lot yang dikeluarkan dari senarai tanah ROL adalah tanah-tanah yang dicadangkan bagi pembangunan prima atau PPA 1M. Keseluruhan perbelanjaan ketika ini di bawah komponen pembangunan tanah adalah 1.3 juta bagi kajian pembangunan terba-
baik-baik kajian pembangunan terbaik di atas tanah-tanah kerajaan yang terlibat dengan projek ROL. Status program kesedaran awam memastikan rakyat sedar akan peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara dan mengekalkan kebersihan sungai tersebut. Program public outreach dengan izin telah pun laksanakan bermula pada tahun 2012 di dua kawasan, iaitu dengan izin Upper Sungai Klang Catchment dan Sungai Bonus Catchment. Program ini telah berjaya meningkatkan sense of belonging rakyat dengan izin untuk turut serta bersama kerajaan berusaha memastikan kualiti air di sungai tersebut kekal di tahap 2B selepas kerja-kerja pembersihan sungai dilaksanakan. Secara keseluruhan, untuk maklumat yang Tuan Yang Dipertua, projek ini telah menunjukkan kemajuan yang positif dan pihak kementerian akan memastikan projek ini dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Ya, Serdang. Terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang begitu terperinci itu. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini dan untuk maklumat yang berhormat Menteri, saya pun sendiri pernah bukan turun padang tapi turun sungai dan lihat dengan mata sendiri keadaan Sungai Gombak, dan saya boleh mengesahkanlah kepada Dewan Yang Mulia ini memang belum sampai kelas 2B lagi. Saya rasa ada sedikit perubahan dan penambahan baikkan, tetapi saya rasa masih lagi sangat kotor lah, dan tidak boleh digunakan oleh rakyat untuk aktiviti rekreasi lah. Jadi soalan umum saya ialah berkenaan dengan polisi kerajaan terhadap bidang tanah ataupun penjualan tanah di tebing sungai projek ROL ini. Saya dimaklumkan bahawa DBKL telah membekukan penjualan tanah dalam jarak 50 meter di tebing sungai semasa projek ROL ini dijalankan. Pada masa yang sama seperti yang di yang Berhormat Menteri kata tadi, memang ada rancangan untuk menjual dan juga membangunkan tanah kerajaan. Jadi saya nak tanya sama ada kerajaan telah menyediakan satu master plan untuk menentukan bidang tanah yang akan dijual dan juga proses untuk menjual tanah itu, dan sama ada master plan ini akan dikemukakan kepada orang ramai. Dan soalan spesifik saya ialah sama ada pihak kerajaan akan membenarkan syarikat Ecovest dan MRCB untuk membeli tanah di tebing projek ROL, memandangkan bahawa mereka telah diberi kontrak untuk membersihkan Sungai Gombak dan Sungai Klang sebagai PDP, dan mereka kemungkinan yang tinggi mempunyai dengan izin insider information yang boleh digunakan secara tidak adil untuk membeli keping-keping tanah tertentu yang bernilai lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Serdang, Tuan Yang Dipertua, untuk menjawab pertanyaan dari Yang Berhormat. Yang sebenarnya semua tanah-tanah di tebing-tebing sungai seperti apa Yang Berhormat tersebutkan memang sekarang ini dibekukan oleh yang diarah oleh kabinet untuk dibekukan. Kerana kita memang ada perancangan untuk memajukan tanah-tanah ini pada masa akan datang. Percayalah, kerajaan yang ada ini akan melaksanakan tanggungjawab dia dengan penuh amanah, dan kita tidak akan lakukan seperti apa yang Berhormat tersebut, yang kita akan beri peluang kepada MRCB ataupun Ecovest konon-kononnya mendapat insider information. Untuk mana-mana Yang Berhormat, segala tanah-tanah tebing ini Yang Berhormat sendiri pun boleh dapat kawasan-kawasan mana yang kita punya tanah-tanah tersebut, dan Yang Berhormat pun jika minat pun boleh membuat bidding atau bida-bida yang kita akan laksanakan pada masa akan datang. Sudah pasti kita juga akan melaksanakan pembangunan dalam kawasan-kawasan tebing-tebing sungai ini, khususannya untuk menarik pelancong dan juga untuk membuat satu kaedah keadaan aktiviti khususnya untuk rakyat mengguna pakai. Jadi percayalah Yang Berhormat, kita akan laksanakan program ini dengan secara tulus dan dilaksanakan mengikut apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Terima kasih. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Dato' Yang Bertua, terima kasih Pak Menteri. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Pak Menteri yang mengambil serius untuk melihat pemantauan projek River of Life, terutama sekali di Lembah Klang. Saya juga ada terbaca mengenai 170 tan sampah yang dibuang ke dalam Sungai Klang setiap tahun, dan 25 tan saja yang berjaya dikutip. Jadi saya nak tanya Pak Menteri, sejauh manakah kerjasama yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor dalam memastikan projek River of Life ini mencapai sasaran dan juga hasrat oleh Kerajaan Persekutuan? Terima kasih. Baik, betul, terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kuala Selangor.
walaupun yang berhormat, ini masalah yang sedang Kementerian Wilayah Persekutuan hadapi yang sebenarnya, kerana sungai yang merentasi Kuala Lumpur hanya 10.7 km. Lebih 100 lebih kilometer ini merentasi negeri Selangor, Darul Ihsan, Hulu dan juga Hilir. Permasalahan yang kita sedang hadapi ialah masalah-masalah di hulu dan juga masalah di hilir. Kalau masalah di hulu tidak dijaga, sudah pasti apa yang Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Pusat nak lakukan di Kuala Lumpur ini sudah pasti tidak akan tercapai seperti apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Serdang tadi. Memang air tersebut masih lagi tidak capai kepada tahap 2B yang kita inginkan. Hanya kita perlu lagi 2 atau 33% lagi untuk kita capai matlamat yang telah ditetapkan. Sekarang ini kita sedang berbincang dengan Kerajaan Negeri Selangor supaya mereka juga dapat mengikuti program-program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah, khususnya kepada penduduk-penduduk yang mempunyai industri ataupun kampung-kampung setinggan di tepi-tepi sungai ini dapat diselaraskan. Dan kita sentiasa berhubung dengan Kerajaan Negeri Selangor, dan setakat hari ini kadang-kadang mereka dengar, kadang-kadang mereka tidak indah kepada apa yang kita rayu. Sekian, terima kasih. Ya, saya jumpa Datuk Rozman bin Isli. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, soalan labuan nombor 3. Ya, sila Yang Mulia Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, terdapat kes-kes kegagalan memohon hak milik strata disebabkan masalah tanah yang tidak selesai. Contohnya, pembangunan tidak berada dalam satu lot tanah ataupun bangunan terkeluar dari lot yang memerlukan tanah, sama ada dibuat pecahan, sempadan atau cantuman, supaya skim strata terletak di dalam satu lot tanah sahaja. B, pembangunan skim strata dibuat di atas tanah yang bukan merupakan tanah bermilik Atlantic Land seperti tanah kerajaan. C, penyediaan hak milik tetap the final title masih tidak dilaksanakan menyebabkan tanah masih di bawah hak milik sementara, sama ada hak milik pejabat pendaftaran ataupun pejabat tanah. Menurut Akta Hak Milik Strata 1985, dengan pindaan terkini melalui Akta 14A1450, pengawasan kegagalan memohon hak milik strata bagi kes bangunan yang telah siap dan dijual sebelum pindaan dikuatkuasakan yang melibat masalah tanah seperti yang saya sebut awal tadi boleh dilaksanakan kerana Seksyen 8 Akta Hak Milik Strata 1985 tidak lagi terikat dengan keadaan bangunan atau tanah yang boleh dipecah bagi sebagaimana yang dimaktubkan dalam Seksyen 6 Akta Tanah Akta Hak Strata. Melalui pindaan kepada Akta pada tahun 2013 juga, bagi pembangunan baru, satu elemen baru telah diperkenalkan di peringkat pra permohonan hak milik strata, iaitu sijil formula unit share ataupun CIFRS melalui kaedah hak milik strata negeri. CIFRS adalah perakuan yang dikeluar oleh pengarah tanah dan galian negeri bahawa cadangan pembangunan berstrata tersebut telah menyelesaikan perkara-perkara asas termasuk berkaitan tanah, bayaran upah, ukur dan penentuan formula unit share. CIFRS merupakan salah satu syarat yang dikena di peringkat kebenaran merancang atau perintah pembangunan ataupun DO. Di antara syarat kelulusan CIFRS adalah perkara berkenaan tanah bagi pembangunan berstrata tersebut telah diselesaikan. Maknanya tidak ada lagi masalah tanah.
dan pemilik tanah telah mendepositkan upah ukur di lembaga juruukur tanah. Kedua, syarat ini adalah penting bagi mengelakkan permohonan hak milik strata gagal dikemukakan kerana melibat kos yang tinggi. Sekian, Datuk Yang Tua. Ya, Labuan. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri daripada jawapan yang diberikan. Saya faham kegagalan untuk memohon hak milik strata itu sudah kurang. Walau macam mana pun masih banyak cabaran mengenai perubahan-perubahan yang memerlukan strata title yang sudah dibuat dari dahulu lagi sebelum akta ini digubal di amen izin. Dan adakah, pertanyaan saya, adakah kerajaan bersedia untuk menyediakan dana khas untuk menyelenggarakan perumahan-perumahan yang agak teruk keadaannya ataupun rundown dengan izin disebabkan kegagalan pembentukan perbadanan pengurusan yang mungkin disebabkan oleh ketidaklengkapan perundangan sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Sebenarnya kita sedang melihat bersama dengan pihak AG ataupun Peguam Negara pindaan baru kepada akta hak strata title. Strata title ini dengan mengisi kekurangan dan kelemahan daripada sudut undang-undang itu sendiri. Di peringkat ini, bahawa kita telah melihat, saya dah melihat dua kali undang-undang yang telah di apa nama ini dicadangkan untuk dipindah ini daripada satu sudut, iaitu sudut penyelesaian rumah-rumah yang telah disiap dan dijual kepada individu tetapi tidak mempunyai title. Jadi kalau cadangan, salah satu daripada peruntukan dalam cadangan itu menyelesaikan kes-kes ini yang mana tuan yang menghuni kediaman ini hanya duduk berlandaskan agreement sahaja bahawa pindaan yang dicadang akan melaksanakan ataupun mengatasi masalah ini dan strata title boleh diberi kepada pihak pembeli. Kalau tak salah saya, hampir 300,000 pemilik tanah jadi sini boleh kita atasi. Tetapi ada lagi satu masalah yang lain, iaitu apabila tanah dibina dengan bangunan yang berkehendakkan strata title, sebagaimana yang saya telah jawabkan di awal tadi, iaitu masalah tanah yang belum diselesaikan masalahnya dan tanah-tanah ini juga dibangun dalam keadaan sedemikian, kita juga akan melihat pindaan yang sewajarnya untuk mengatasi masalah-masalah sedemikian ini. Jadi kehilangan dokumen, kehilangan plan dan sebagainya juga kita ambil kira dalam pandangan kita untuk meminda undang-undang yang baru dan bakal kita bawa ke Dewan ini, dengan harapan nanti kalau kita dah siap mengemaskan undang-undang nanti, kita akan juga buat engagement dengan ahli-ahli parlimen dan kita nak input yang sedemikian ini supaya kita mengemaskini undang-undang yang sedia ada. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Tanjung. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya ingin bertanyakan Menteri, masalah utama adalah di mana ada charge yang didaftarkan di atas hak milik tanah yang selalunya tanah itu digadai kepada pihak bank, dan selagi charge itu tidak dikeluarkan, jadi macam mana dengan pindaan ini, dia pun tidak akan membenarkan pendaftaran hak milik, permohonan dan pendaftaran hak milik strata dijalankan. Jadi adakah pihak kementerian boleh mempertimbangkan supaya charge ini dapat dikeluarkan jikalau pihak pelikuidasi ingin memohon hak milik strata
dan selepas hamil strata itu didaftarkan, charge itu akan didaftarkan balik ke atas mana-mana unit yang belum dapat redeem lagi. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan mengubah status tanah apabila masih dalam dicagar ataupun di mortgage ataupun di charge kepada mana-mana pihak lain. Jadi pihak kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya membuat perubahan kepada syarat-syarat tanah tersebut melainkan ada kebenaran daripada pihak charger ini sendiri. Maknanya dia dua-dua pihak mesti dulu bersetuju, Yang Hormat. Kalau tidak, kita boleh diambil tindakan mahkamah oleh pihak charger, iaitu macam bank tadi di charge, dia sebagai charger, dia boleh mengambil tindakan kepada kita kena mengubahkan syarat-syarat yang di tanah yang dicagar kepada mereka. Jadi dalam keadaan semikian, walaupun kita mempunyai undang-undang, walaupun undang-undang telah dipindah, walaupun undang-undang membolehkan pihak kerajaan membuat pemecahan, tetapi kepentingan caji itu mesti supersede pemecahan ataupun kehendak tuan tanah untuk memecahkan tanah ini. Jadi ini tidak boleh diabai begitu saja, Yang Hormat. Kalau tidak, kita undermining di finance apa sistem dalam negara kita. Terima kasih. Ya, soalan nombor 4 yang tidak boleh dikemukakan oleh kerana Yang Hormat Nurul Izzah binti Anwar tidak ada dalam dewan. Saya jemput Tuan Cik Muhammad Zulkifli bin Yusuf. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Seperti biasa saya nak berpantun dulu. Dengar kalau ingat nah? Dulu ingat. Dengar baik-baik. Ya, soalan nah. Banglo mewah murah harganya. Kalau nak membelinya masih ada kuasa lah, eh? Masih ada power. Willing seller, willing buyer katanya. Soalan saya nombor 5. Ya, sila. Nak kena jawab ke? Willing buyer, willing seller. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab pantun dulu, jawab pantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya daripada STU. Ya. Jawapannya saya tak jawab pantun. Saya jawab ini. Ini Lim Guan Eng ni dia pun rupanya queen control juga. Dia pun queen control. Beli rumah kerana bini dia suka rumah tu. Dia mengatur orang sama hari ni. Okey, ini jawapan kepada soalan Yang Dipertua dah nampak macam marah. Sabarlah pagi-pagi ni. Tuan Yang Dipertua, berikutan dengan kenaikan kos sara hidup, kerajaan kita begitu committed untuk membantu rakyat meringankan perbelanjaan dapur harian dengan menggalakkan penyertaan penduduk bandar untuk bertani bagi memenuhi keperluan bahan makanan sendiri. Dalam hubungan ini, program pertanian bandar telah diperkenalkan sejak tahun 2014 pada bulan September 2014, di mana bantuan dalam bentuk bahan tanaman, latihan dan khidmat nasihat teknikal telah diberikan melalui bahagian pertanian bandar Jabatan Pertanian. Program pertanian bandar ini dilaksanakan di bawah RMK 11 dengan kelulusan peruntukan sebanyak 10 juta bagi rolling plan pertama 2016 dan 2017. Jadi setiap tahun 5 juta peruntukannya. Manakala pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 5 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan program tersebut, di mana 1,374 lokasi dan melibatkan seramai 32,734 orang peserta, di mana bilangan mereka peserta yang berdaftar pada tahun 2014 seramai 5,767
dan jumlah ini telah meningkat begitu hebat sekali pada tahun 2015 menjadi 26,967. Pada tahun 2014 tadi 5,767 sahaja sebab dia bermula pada lewat tahun iaitu September. That is not the full year punya list Datuk Yang Bertua. Memandangkan pelaksanaan program ini hanya bermula pada September tahun 2014 dan mengambil kira statistik bilangan peserta yang hanya menunjukkan peningkatan bilangan peserta pada tahun kedua pelaksanaan program ini, maka boleh dirumuskan bahawa program ini telah memberikan impak yang positif kepada penduduk bandar dari aspek kesedaran bertani di bandar-bandar. Walaubagaimanapun, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bersedia untuk menjalankan kajian untuk melihat tahap keberkesanan menyeluruh program ini setelah rolling plan pertama yang saya sebutkan tadi. Dan dengan rasa bangga, saya nak sebut di sini yang paling ramai sekali negeri Perak, negeri saya dan negeri TPM. Terima kasih. Ya, Setio. Terima kasih, Datuk Yang Bertua dan Menteri. Penyitaan setakat ini yang disebut lebih kurang 26,000. Dan ada tak apa-apa langkah ataupun rancangan untuk menambahkan lagi penyitaan? Dan soalan saya seterusnya, apa kaedah ataupun mekanism untuk kita macam kelebihan daripada pendapatan? Kemungkinan dalam seramai yang turut serta tu sudah tentulah ada lebihan-lebihan daripada hasil tanaman tersebut. Apalah langkah kita ataupun kaedah-kaedah yang diambil untuk memasarkan lebihan apa ni pendapatan tersebut? Terima kasih. Datuk Yang Bertua, terima kasih saudara yang berhormat daripada Setiu. Ya betul, sudah ada ramai daripada peserta ini iaitu peserta individu dan juga peserta komuniti dan juga jabatan kerajaan yang mengambil bahagian dalam pertanian bandar ini. Dan didapati ramai yang telah menghasilkan lebih daripada keperluan domestik atau keperluan dapur sendiri. Jadi dengan sebab itu ramai juga yang telah menjual hasil mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan di pasar-pasar tani yang dikelolakan oleh Fama. Kita ada banyak pasar tani kekal, dan baru ini kita buka di Fashion 7 Putrajaya, My Farm Outlet. Semua ini adalah market access bagi pengeluaran hasil pertanian, tak kira lah daripada bandar ataupun daripada luar bandar. Terima kasih. Ulu Langat. Terima kasih Datuk Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya memang menyokong usaha ini kerana memberi peluang kepada penduduk bandar untuk mendapatkan hasil tambahan atau sekurang-kurangnya untuk kegunaan mereka. Tetapi pengalaman saya, bagaimana kita nak memastikan berlaku penerusan dalam perkataan istiqamah, kerana peringkat awal benih diberi oleh Kementerian Pertanian atau Jabatan Pertanian, selepas itu program ini tidak berterusan. Ini berlaku dalam kes Laman Dapur. Terima kasih. Betul-betul kita ni sudah sampai masanya lah belajar berdikari. Orang kampung susah kita bagi subsidi begitu begini. Di bandar ni taklah begitu susah sangat seperti orang luar bandar. So kita subsidize dengan bagi benih dan sebagainya sedikit sebanyak untuk menggalakkan. Sampai satu masa, they have to be on their own. Kita kena didik masyarakat kita begitu, Yang Berhormat. Jangan sampai bila-bila pun kita kena bagi benih, bagi tu, bagi baja, bagi segala-galanya. This is not the way to move forward as a developed country and developed society.
Ya dari segi prinsip saya nak tekan gitu. Tetapi Tuan Berhormat jangan bimbang. Kerajaan, Kementerian Pertanian, kita very committed untuk menggalakkan dan juga memperluaskan aktiviti pertanian bandar ini. Dan dengan sebab itu, kita tidak stop, tidak berhenti di sini sahaja. Peruntukan saya sebut tadi rolling plan satu untuk tahun 2016 dan 2017 10 juta, 5 juta setahun. Dan kalau sekiranya keperluan ada di masa yang akan datang, kita akan tambah lagi. Why not? Cuma kita nak tengok sambutan daripada masyarakat. Ya. Tak ada masalah untuk masa depan. Terima kasih. Ya, saya jemput Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Saya, soalan saya nombor 6. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Datuk Yang Dipertua, Dual Language Program ataupun DLP adalah satu program pengukuhan bahasa Inggeris berasaskan pilihan sekolah di bawah dasar memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris ataupun MBM-MBI. DLP memberi pilihan kepada sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria untuk mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris selain daripada bahasa Malaysia bagi mata pelajaran matematik dan sains. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, sekolah perlu memenuhi kriteria berikut untuk memohon melaksanakan DLP. Ada 4 kriteria. Yang pertama, sumber yang mencukupi. Yang kedua, kesediaan pengetua dan guru besar dan guru-guru untuk melaksanakan DLP. Yang ketiga, permintaan dan sokongan daripada ibu bapa. Dan yang keempat, pencapaian sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang menyamai atau lebih baik daripada pencapaian purata kebangsaan. Sementara pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ataupun dikenali oleh sebagai PPSMI adalah dasar yang dilaksanakan di semua sekolah dan telah dimansuhkan melalui tempoh peralihan dasar dengan pendekatan soft landing. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, Yang Berhormat Kota Raja. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat, program DLP ini juga menerima banyak bantahan dan tentangan daripada cendekiawan ya, dan mantan-mantan profesor-profesor pejuang bahasa dan budaya Melayu. Mereka telah berjumpa dengan kerajaan untuk menghantar memo dan untuk menyatakan bangkangan dan bantahan mereka ini. Soalan saya Yang Berhormat ialah, apakah kalau boleh Menteri kongsikan bersama dengan kita 3 bantahan yang yang dikira sangat sangat apa orang kata memang relevan dan memang tepat di segi bantahan itu, kebimbangan mereka, kesan jangka masa panjang DLP ini dan bagaimanakah kerajaan bercadang untuk mengatasi ataupun untuk orang kata untuk mengatasi kebimbangan yang dirasai oleh pejuang-pejuang bahasa ini. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa mengambil pandangan. Kita akan mengambil pandangan dari semua lapisan. Dan untuk makluman Yang Berhormat, seperti mana yang saya katakan tadi dalam soalan jawapan asal saya, program ini bukan program paksaan. Program ini program yang dibenarkan. Kita ada 10,150 sekolah di seluruh negara ini dan tak ada satu sekolah dipaksa untuk mengambil bahagian dalam DLP. Dan pada masa yang sama, kita sentiasa mengamalkan dasar dari awal, iaitu dasar memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
maka tak wujud sama sekali di mana kita nak mengatakan kita akan mengabaikan bahasa Malaysia dan akan beri keutamaan untuk bahasa Inggeris. Tak wujud sama sekali. Tapi bagaimana kita hendak mengukuhkan saja. Ini dia di antara cara-caranya. Seperti mana yang saya katakan tadi, di Kementerian Pendidikan Malaysia kita sentiasa terbuka untuk mendapat pandangan dan juga cadangan bagaimana kita dapat mengukuhkan penggunaan bahasa Inggeris. Dan kita akan unsur paksaan tidak ada. Maka apabila kita katakan sama ada jangka masa panjang, sama ada ia akan berjaya, ini merupakan satu program yang kita dah mula cuba. Dan kita ada permintaan lebih daripada jangkaan. Tetapi sekolah-sekolah ini harus memenuhi syarat-syarat yang saya katakan sebentar tadi. Maka tak wujud. Tak wujud sama sekali. Sekiranya sekolah itu tak minat, belum bersedia, ibu bapa tak minat, belum bersedia, maka tak ada unsur paksaan sama sekali. Kita tak harus khuatir. Kita akan terus memantau, kita akan terus melihat bagaimana program ini dapat menambah baik mutu penggunaan bahasa Inggeris, yang juga penting untuk kita bersaing dalam competitive world dengan izin, dapat bersaing dengan negara-negara maju dengan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Dan pada masa yang sama, kita akan teruskan memartabatkan bahasa Melayu kita. Terima kasih, Encik Muhammad. Ya, ramai yang minat ni. Senang bagi jerantut ni. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih yang Bapak Menteri memberikan penerangan yang jelas. Cuma kita lihat program DLP ini ada kekhawatiran yang tinggi di kalangan masyarakat, khususnya para guru. Jadi saya nak bertanya sikit je lah, adakah pihak kementerian bersedia untuk kira macam tutup buku terus lah program ni, sama ada minta atau tak minta? Dan adakah kerajaan juga berhasrat untuk terus memperkasakan program HIP yang dilihat boleh diterima ramai, bukan saja di kalangan masyarakat guru, malah masyarakat umumnya juga menerima program HIP yang dilaksanakan oleh kementerian sekarang. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Muhammad. Jantuk diminta soalan tambahan tadi. Kita akan memantau program DLP ini, dan kita pada permulaan kita rasa pencapaian awal agak memperangsangkan, dan kita akan lihat bagaimana kita dapat menambah baik lagi program. Sekiranya ada kekhawatiran, kita tengok bagaimana kita dapat menambah baik, di mana kekurangannya. Kerana hasrat kita ikhlas, hasrat kita ikhlas untuk anak-anak kita dapat fasih dalam lebih daripada dua bahasa, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Itu hasrat, hasrat yang begitu ikhlas daripada pada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita akan memantau program ini. Pada aspek HIP ataupun Highly Immersive Program, saya setuju program ini pun program yang baik, mendapat banyak sokongan. Dan untuk makluman yang berhormat, ya, program Highly Immersive Program 2016 ini hampir 2,094 sekolah telah kita mulakan, dan cukup baik, penerimaan cukup baik. Dua strategi kita ambil guna, satu DLP, satu lagi Highly Immersive Program. Highly Immersive Program ini aktivitinya di dalam dan di luar Balai Darjah. Kedua-dua ni kita akan amalkan, dan kita akan tengok yang mana lebih berkesan. Buat masa ini syukur pada Tuhan, kedua-duanya mencapai objektif yang diperlukan. Dan kita akan terus memantau dan akan cari kaedah-kaedah bagaimana kita dapat menambah baik mutu penggunaan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Terima kasih Bu Mat, Datuk. Okay, saya jemput Datuk Iqmal Hisham bin Abdul Aziz. Soalan saya nombor 7. Sila Yang Mat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua, dan saya ucap terima kasih juga kepada Yang Hormat menyoal satu soalan pada saya amat penting tapi malang bagi masyarakat kita apabila berlaku gelombang besar tsunami, berlakunya ribut taufan, banjir, baru kita kata perkara besar. Tapi masalah ini, persoalan ini sama ada media ataupun dalam kita sendiri lihat perkara ini enteng saja. Jadi pada saya amat penting, Datuk Yang Tua.
fenomena peningkatan aras laut tidak merupakan spekulasi, Yang Mohamad. Bukan spekulasi, tetapi adalah berasaskan kajian unjuran yang dibuat pada tahun 2010. Kajian tersebut mendapati bahawa beberapa kawasan pesisir pantai semenanjung Malaysia akan mengalami kenaikan aras laut menjelang tahun 2100. Walau bagaimanapun, kajian Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan ataupun NAHRIM menunjukkan bahawa peningkatan aras laut ini di bandar-bandar utama pesisir pantai Malaysia pada tahun 2020 tidak begitu ketara. Kenaikan aras laut tertinggi dijangka berlaku di pantai Kedah 0.52 meter, di Kelantan 0.47 meter. Kenaikan aras laut tertinggi di Sarawak adalah di pantai Miri 0.59 meter dan untuk Sabah adalah di pantai Tawau 1.06 meter. Langkah-langkah adaptasi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar adalah melalui pendekatan struktur dan bukan struktur. Yang pertama, perlindungan kawasan pantai melalui struktur adalah seperti garden wave breakers dan rock revetment. Dua, tanpa struktur adalah seperti tanaman semula bakau, penabakan pasir pantai, memberi khidmat nasihat kepada pihak berkuasa tempatan dan pemaju berkaitan dengan aras lantai dan anjakan pembangunan masa depan menjauhi garis pantai termasuk infrastruktur kritikal contohnya stesen-stesen penjana elektrik, lebuh raya, pelabuhan, industri sebagainya. Dengan kata lain Yang Berhormat, kalau tembokan yang buat kita buat sekarang 4 kaki contohnya untuk menangani masalah ini supaya bandar pekan dan township yang kita nak buat jangan ditenggelami air pada 70 tahun yang akan datang, kita kena naik 2 kaki tinggi. Itu maknanya. Maknanya pemaju jangan cut corners, nak ambil untung besar. Kerja negeri begitu juga. Jangan beri CP as apa tu? CF. Kalau tak memenuhi syarat-syarat ini. Fenomena kenaikan aras laut merupakan kesan slow onset dan memerlukan tindakan jangka masa panjang. Oleh itu, pihak kerajaan juga melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengati masalah-masalah ini, mengurangkan pelepasan gas rumah kaca selaras dengan outcome Paris Agreement tahun lepas. Jadi maknanya target di bawah Paris Agreement itu amat penting supaya kepulauan di Laut Pasifik itu tidak akan ditenggelami air dan paras tanah-tanah rendah di seluruh Malaysia itu tidak ditenggelami air. Mengikut laporan Cogam, siapa yang ada menghadiri Cogam, 50 tahun akan datang 18% katanya tanah besar Bangladesh akan ditenggelami air dan berapa juta manusia terpaksa dipindah ke tanah yang lebih tinggi lagi. Jadi Yang Berhormat, itulah kenapa soalan ini salah satu soalan yang amat penting kepada humanity, kepada manusia sejagat. Terima kasih. Ya, tanah merah. Terima kasih jawapan Menteri, sebenarnya menggerunkan. Ya, soalan. Kalau betul jangkaan berarti Malaysia akan tenggelam menjelang 2020 akibat kenaikan paras laut. Maknanya tak sampai 4 tahun ni fenomena itu akan berlaku. Dan ada kah jika ia berlaku, ia akan mengubah bentuk muka bumi Malaysia? Ada tak kawasan yang hilang? Saya di Tanah Merah, mungkin nampak gaya tak selamatlah sebab Kelantan, Menteri kata Kelantan pun terjejas. Tapi tak pastilah di kawasan-kawasan seperti Ledang, ya, Moa, ada tak lagi kawasan-kawasan yang lain yang akan terjejas? Termasuklah di Sarawak, Kuching sebagainya. Kalaulah kajian ni, katakanlah kajian ni tidak benar, apakah
usaha yang dilakukan oleh kementerian supaya orang ramai boleh mendapat maklumat yang benar-benar sahih, memandangkan ketika ini pun banyak dah tersebar berbagai khabar berkaitan alam sekitar atau bencana hingga menjetuskan kebimbangan. Jadi kalaulah tadi yang Mak Menteri kata Kedah, saya rasa Pening pun mungkin juga bakal tenggelam. Jadi bilalah saya baca Utusan Malaysia hari ini, tajuk dia hentikan dolak dalih. Lim Guang Eng digesa tidak berdolak dalih dalam isu pembelian banglonya daripada Fan Likud. Okey. Jadi mungkin ini antara punca Fan Likud jual rumah banglo dengan murah sebab 2020 Pinang akan tenggelam. Jadi baik jual murah sekarang, nanti dah tunggu 2020 dah tak boleh jual. Jadi saya dah tahulah ini apa, inilah rahsia, saya rasalah punca sebenarnya. Jadi kawan-kawan jangan marah, jual murah ni. Ya, jadi Muhammad, adakah kementerian berhasrat mempelajari teknologi daripada Netherlands untuk mengatasi banjir akibat daripada kenaikan paras laut dalam tempoh tak sampai satu abad yang akan mendatang? Terima kasih. Ya, Yang Umat, tumpukan pada soalan asal, Yang Umat. Tuan-tuan, saya akan tumpu jawapan kepada soalan Yang Umat tak ada kena-mengena dengan penjualan dan pembelian rumah. Ya, terima kasih Yang Umat Menteri. Itu pembelian dan penjualan rumah itu biarlah dibincang dalam topik lain, Yang Umat. Sebenarnya Yang Umat, bukan tahun 2020. Saya telah sebut tadi dengan jelas, jawapan saya mengatakan 2100. Peningkatan aras laut di bandar-bandar utama pesisir pantai Malaysia pada tahun 2020 tidak begitu ketara. Yang saya fakta yang saya sebut tadi, yang mengatakan kawasan-kawasan yang bakal ditenggelami air mengikut kajian, iaitu Pantai Kedah, Pantai Kelantan, Sarawak, Pantai Miri, Sabah, Pantai Tawau, itu tadi adalah 2100. 2100 maknanya 70 lebih tahun lagi. Datuk Yang Bertua, lebih sharp lagi lah, cantik lah. Jadi Yang Hormat, apa yang kita sebut di sini ialah berlandaskan scientific study, kajian scientific seluruh dunia. Itulah kenapanya COP21 itu begitu penting sekali kepada manusia sejagat. Begitulah kenapa ia kita semua bersama dalam keadaan sini, Yang Hormat, untuk menangani masalah ini di bawah agenda COP21 ataupun Paris Agreement yang baru kita persetujui secara bersama, belum lagi ditandatangani hingga 22 April 2016 ini, insyaAllah di New York. Jemaah menteri saya belum masuk lagi untuk dimasuk supaya membenarkan kita menandatangani ataupun tidak menandatangani. Jadi ada 4 kementerian yang berfokus khusus untuk menangani masalah ini. Kementerian Tenaga Teknologi Hijau, Air ataupun Keta. Ini berhubung dengan perkara umpamanya, minta ampun dan maaf menggunakan bahasa Inggeris, implementation of thorough feed-in tariff mechanism, biomass, biogas, small hydropower, solar photovoltaic, geothermal, dan agenda-agenda renewable energy yang saya sebutkan tadi, dan banyak lagi agenda-agenda dengan menggunakan youth farm-based biodiesel, mungkin application green technology, implementation of green building rating scheme, efficient electric consumption, dan lepas itu ada lagi energy efficient vehicle, compressed natural gas, menggunakan rail-based transport di bawah dua-dua kementerian kereta dan juga MOT, iaitu reducing emission through development and usage of energy vehicle, compressed natural gas and CNG motor vehicle dan electric train. Dan di bawah NRE kita ada emission reduction through sustainable management of forest, central forest pine di Semenanjung dan hard burner di Sarawak, Sabah, Kalimantan dan juga di Brunei. Dan kita juga di bawah komoditi, kementerian komoditi, iaitu waste paper recycling, biogas capture from palm oil, mill efficient prune treatment. Jadi keseluruhan yang berhormat, pada masa sekarang Malaysia menunjukkan kejayaan yang tinggi dalam reduction of emission ini. Kita telah mencapai tahap kalau tak salah saya 33%
daripada janjian kita 45 di Paris, iaitu 35% unconditional dan 10% conditional, kita dah mencapai 33% bersama dengan sumbangan daripada mengekalkan hutan kita kepada tahap 50%, jangan tebang hutan, bagi balik kepada negeri, minta tolong jangan tebang hutan lagi. Yang berhormat, jadi inilah secara ringkas, amat ringkas sekali cara Malaysia menangani ini, dan insyaAllah dengan tindakan yang begitu rapi oleh pihak kerajaan, Malaysia boleh menepati undertaking yang kita dah kita buat, sama ada yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Copenhagen ataupun yang setelah saya buat ulangi sekali lagi di Paris pada tahun 2015. Terima kasih Datuk Tua. Kuala Krai. Terima kasih Datuk Tua. Terima kasih Menteri. Kuala Krai ini sedikit di pendalaman dan paras tinggi ya. Jadi kesana tapi lalu tak ada banjir pula lah ya. Tuan Ketua, dengan izin, water finds own level ya. Jadi saya meyakini apa yang Menteri sebut tentang langkah-langkah Malaysia itu boleh membantu, tetapi oleh kerana kita hanya sebuah negara satu sudut kecil dalam dunia ini, peranan negara-negara lain keseluruhannya di seluruh dunia ini amat penting supaya kesan daripada pemanasan ke pencemaran ke ataupun pengeluaran karbon ke dapat dikawal. Kalau kita saja kawal, negara lain tidak kawal pun tak jadi juga. Jadi bagaimana penguatkuasaan segala bentuk konvensyen yang telah dipersetujui di beberapa tempat seperti di Copenhagen dan di Paris itu dapat memastikan negara-negara seluruh dunia ini patuh ya. Dan apakah masih yang sama langkah-langkah penambahbaikan seperti yang disebut oleh Tanah Merah Hadi juga sedang diusahakan, contohnya mengambil pengalaman di Belanda yang mana bukan sekadar dapat menahan air laut yang tinggi daripada paras bumi masuk, malah mereka dapat memulihkan pula sebahagian pada tanah-tanah yang dilindungi daripada air laut melalui dike dan sebagainya untuk kegunaan manusia. Adakah kita juga bergerak ke arah itu? Terima kasih. Tuan-tuan, mengikut fakta kita sendiri, flood mitigation program kita mempunyai satu kos yang pada masa sekarangnya ialah 39 bilion. Termasuklah Yang Berhormat Kuala Krai, kau punya kawasan. Masa banjir pada tahun 2014, saya berada di Kuala Krai dan saya melihat police station, kampung semua ditenggelami air, bahkan stesen Ketapi pun habis diranap oleh air. Jadi program-program ini secara detailnya, Datuk Yang Tua, kita mempunyai detailnya. Umpamanya kalau di Kelantan tu kita mempunyai dam yang kita perlu supaya mengurangkan air mencurah ke laut, dan lepas itu kita ada lagi benteng-benteng dan juga meningkatkan tepian pantai, dan ini perlu kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Dan tapi kalau program ini tidak dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat, kos ni akan melambung naik hingga ke mungkin 60-70 bilion pada masa-masa yang akan datang. Jadi apa yang Yang Berhormat sebut, sama ada kita nak ikut Holland ataupun kita mengikut negeri China yang mempunyai program-program benteng-benteng laut yang amat cantik dan bagus, tapi pokoknya ialah sumber kewangan yang banyak. Inilah yang kita masih fikirkan macam mana kerajaan menangani, dan saya masih memikirkan dan berbincang dengan banyak pihak dan masyarakat yang mempunyai kepakaran khusus dalam sudut ini untuk memikirkan macam mana kita boleh membuatkan projek-projek dan program ini untuk mengatasi masalah banjir dan peningkatan kenaikan air laut ini supaya masyarakat kita jadi terselamat dengan kos tidak begitu banyak sangat kepada pihak kerajaan, dan dalam masa yang sama kita boleh laksanakan program ini dalam masa yang tak dekat. Terima kasih Datuk Tua. Ya, saya jemput Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid.
Terima kasih Datuk Speaker, soalan saya nombor 8 mohon jawapan. Terima kasih. Sila Yang Amat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, salam satu jiwa. Terima kasih Yang Amat Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Amat Kuala Langat yang cukup perhatian tentang pekerja. Datuk Yang Pertua, sebenarnya apa ni, dua kategori pemberhentian pekerjaan pekerja di negara ini. Kita kategori kepada dua. Yang pertama ialah pemberhentian biasa, dan yang kedua ialah pemberhentian secara sukarela atau VSS. Datuk Yang Pertua, bagi bulan, bagi tahun 2016 sampai sehingga Mac 2016, seramai 1,294 orang diberhentikan secara biasa. Maknanya biasa ini maksudnya tindakan penamatan kontrak oleh majikan kerana syarikat mengalami masalah kewangan ataupun pensutan semula mensasi. Manakala 5,240 ialah pemberhentian secara sukarela, maknanya pekerja buat pemilihan untuk berhenti. Datuk Yang Pertua, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja JTK amat menggalakkan pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja mendaftar dalam portal Job Malaysia. Kita ada portal Job Malaysia kita panggil, bagi memudahkan rekod mereka disimpan dan dihubungi bagi membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau untuk tujuan-tujuan lain. Berikut adalah statistik pendaftaran dan penempatan pekerja yang diberhentikan melalui portal Job Malaysia. 2012, pendaftaran pekerja diberhentikan naik 658, 87 penempatan pekerjaan. 2013, 1,283 pendaftaran pemberhentian pekerja, 330 apa ni, pekerja diberhentikan. 2014, 813 penempatan pekerja diberhentikan, 408. 2015, 1,360 di mana penempatan pekerja yang diberhentikan ialah 733. Data yang betul, pekerja yang diberhentikan akan digalakkan untuk mendaftar dengan portal Job Malaysia yang disediakan secara percuma, di mana proses pendaftaran dan pencarian kerja boleh dibuat secara online. Dalam masa yang sama, maklumat pencari kerja yang daftar ini juga boleh disalurkan kepada agensi pekerjaan swasta untuk tujuan meningkatkan lagi peluang pekerjaan yang dihentikan, peluang pekerja yang dihentikan mendapat pekerjaan baru. Antara usaha yang dijalankan oleh Jabatan Tenaga Kerja bagi membantu pekerja-pekerja yang diberhentikan ialah membantu mereka bagi mendapatkan pekerja yang baru. Oleh itu, mereka sentiasa dimaklumkan dari masa ke semasa berkenaan kekosongan jawatan yang wujud bagi membolehkan mereka memohon jawatan tersebut. Di samping itu, golongan ini akan diberi keutamaan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk dijemput hadir dalam program-program penempatan pekerja yang dianjurkan oleh jabatan, Job Fair dan sebagainya. Kementerian juga menyediakan program latihan semula pekerja yang diberhentikan. Pekerja yang diberhentikan ini diadakan untuk membantu mereka mendapat latihan yang bersesuaian dengan keperluan semasa pasaran buruh. Kementerian Sumber Manusia melalui jabatan dan JSI, iaitu Institut Latihan Perindustrian, Institut Latihan Lanjutan Tenaga Manusia atau ETEC, Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran menentukan bentuk-bentuk latihan dan bantuan yuran latihan sebagai nilai tambah kepada mereka yang terlibat dengan pemberhentian kerja. Kementerian Sumber Manusia juga melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad, PSMB, telah menubuhkan One Malaysian Outplacement Center yang bertindak sebagai pusat sehenti yang membantu pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja, khususnya bekas pekerja majikan yang diliputi di bawah kumpulan wang pembangunan sumber manusia. Inisiatif ini juga akan memberi peluang kepada pekerja yang terlibat mengikut latihan semula yang akan merapatkan jurang kompetisi mereka dengan keperluan pasaran pekerjaan semasa dan membolehkan mereka diserap semula dalam pasaran pekerjaan atau menceburi aktiviti perniagaan sendiri. Bagi isu pemerintahan Terima kasih. Ya, Kuala Langat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Tuan Malam Menteri dengan jawapan. Ingat ada lagi apa yang tak ada? Isunya adalah dimaklumkan apa yang jumlah dia lagi tak ada lagi tu.
Eh? Apa yang ingat ada lagi, tak ada lagi. Bila dia kata A, dia break tu, dia tak ada lagi jawapannya. Jadi saya nak suruh dia pergi gear 5, tak masuk lagi. Yes. Jadi saya dimaklumkan jumlah terkini dan mereka yang terbabit dalam pemberhentian dalam jumlah yang agak menjadi tanda tanya. Kerana dalam masa yang sama yang Timbalan Menteri kata tadi, perkara kedua dalam proses pemberhentian adalah VSS, dan saya yakin VSS ini tidak dibuat secara luruh tetapi dibuat secara paksa dan dalam keadaan kegawatan ekonomi yang berlaku pada hari ini. Soalan saya ialah, apakah langkah kementerian yang diambil untuk memastikan pekerja yang pakar dalam bidang mereka tertentu dalam pengalamannya itu dibantu untuk mereka dapat pekerjaan dalam bidang itu? Maksudnya begini, kalau dia pramugara, cari dia dalam sektor perkhidmatan dalam perhotelan. Nah, itu maksud saya. Jadi apakah langkah itu diambil untuk memastikan macam petroleum, 1,000 lagi bulan 5 ini akan dibuang oleh pekerja dalam petroleum, dalam Petronas. Apakah langkah kementerian itu untuk memastikan bahawa mereka ini dalam saluran pengalaman mereka, bukan sebagai seorang daripada pekerja engineer pergi kepada pembawa teksi contohnya. Apakah langkah sebegitu? Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Kuala Langat. Dato' Yang Ketua, sebenarnya sebelum pembelian kerja dibuat, kementerian mengambil langkah-langkah untuk memberitahu majikan supaya mengelakkan pemberitaan pekerja. Di antara langkah-langkah diambil oleh majikan untuk mengelakkan pemberitaan pekerja, yang pertama ialah membekukan pengambilan pekerja-pekerja baru kecuali bagi bidang-bidang yang kritikal. Maknanya kita galakkan supaya jangan ambil pekerja baru, supaya dengan tujuan pekerja-pekerja yang ada tidak diberhentikan. Yang kedua, menghadkan kerja lebih masa. Oleh kerana bila kerja lebih masa dilakukan, kos akan bertambah. Jadi setelah itulah kesan pada pekerja yang ada. Menghadkan kerja pada hari rehat, mingguan dan cuti am. Yang keempat, mengurangkan hari-hari bekerja dalam seminggu atau mengurangkan bilangan kerja giliran. Mengurangkan waktu bekerja harian. Yang keenam, mengadakan program latihan semula kepada pekerja. Yang ketujuh, mengenal pasti kerja-kerja alternatif dan pertukaran sebahagian kerja lain di dalam syarikat. Yang kelapan, melakukan pemberhentian kerja sementara, misalnya dalam bentuk penutupan sementara. Yang kesembilan, mengurangkan gaji pekerja yang dibuat secara adil. Langkah-langkah terakhir, Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Pertua, bagi pekerja-pekerja yang disebutkan oleh apa ni Yang Berhormat tadi, memang saya kira sebenarnya majikan-majikan melihat pekerja-pekerja yang punya kemahiran, kepakaran, sudah itulah mereka tidak akan berhentikan biasanya. Umpamanya kita ambil contoh, bagi isu pemerintahan pekerja emas yang kita tahu, pekerjaan telah menubuhkan CDC ataupun Corporate Development Center melalui Khazanah Nasional Berhad bagi membantu pekerja-pekerja emas yang tidak ditawarkan kerja oleh Malaysian Airlines Berhad. Fungsi dan tanggungjawab CDC ini adalah untuk membantu mendapatkan pekerjaan baru, melatih semula, reskilling dan upskilling, maknanya menambahkan kemahiran dan kepakaran kepada pekerja-pekerja. Kita, Datuk Yang Pertua, kita ada PSMB. PSMB ialah salah sebuah agensi di bawah kementerian yang mempunyai fund dalam usaha kita membantu bagaimana kita boleh meningkatkan kemahiran dan kepakaran pekerja-pekerja ini. Jadi, Datuk Yang Pertua, secara detail ini Datuk Yang Pertua boleh kita beri jawapan kepada Kuala Langat ini bagi kita menentukan supaya pekerja yang mahir ini, yang berkepakaran ini tidak diberhentikan, dan saya yakin ini memang diambil oleh pihak majikan sendiri. Terima kasih. Ya, kalau bahkan lama tak dengar. Lama tak dengar kerana di kawasan saya kemarau, jadi rakyat tidak ada air. Itulah saya tumbuh di sana. Ya. Yang dipertua, soalan tambahan saya kepada Menteri, di Sabah gaji minimum ialah 800, tetapi 800 majikan tidak bayar 800. Kalau mau kerja terpaksa sebab didesak untuk mau bekerja saja 500 dia bagi. Satu, apa tindakan kementerian? Jadi keduanya, Datuk Speaker,
di Sabah apabila sudah gaji minimum 800, majikan tidak boleh bayar, dia orang employ pekerja asing. Jadi kalau impor pekerja asing dengan akta yang diumum oleh timbalan Perdana Menteri, majikan mau kena sebat. Jadi apa macam pandangan kementerian? Datuk Yang Pertua, saya tak boleh katakan kita dalam dilema. Tidak boleh kata dalam dilema. Bagi pekerja, mereka tidak akan gaji baik. Bagi saya, walaupun beberapa pihak menuntut supaya gaji minima ni diberikan 1,200 sama dengan public sector, ada yang menuntut 1,500. Bagi saya, kalau lebih daripada itu, apa salah? Kerana untuk kebaikan pekerja. Tetapi sebagai apakah majikan kita mampu? Ini pun sebagaimana yang ditimbulkan oleh Yang Amat Kelabakan. Di Sabah, di Semenanjung, gaji minima sekarang ialah 900. Di Sabah, Sarawak dan Labuan, gaji minima ialah 800. Ya. Bermula 1 Julai ini, gaji minima di Semenanjung ialah 1,000. Dan gaji minima di Sabah, Sarawak dan Labuan ialah 920. Kalau hari ini pun, 800 di Sabah, ada majikan yang tidak boleh membayarnya. Dan kalau ikut akta gaji minima ini, tindakan mesti boleh diambil. Dan mereka wajib membayar gaji minima ini. Jadi ini saya tidak sebutkan dilema, tetapi inilah hakikat yang berlaku. Bagi pekerja memang kita menyokong supaya kebajikan pekerja dalam keadaan ekonomi sekarang, kita perlu sokong kenaikan gaji minima ini. Tapi apakah majikan kita mampu untuk membayarnya? Apakah kita rela melihat majikan dalam bayar gaji minima 1,000, 2,000 sebagainya tiba-tiba hari besok gulung tikar. Semua pekerja dia akan diberhentikan. Sebab itulah saya bersetuju, saya ambil maklumat ini Datuk Yang Pertua sebagai satu pandangan yang positif. Dan penentuan gaji minima ini bukan saja ditetap oleh kementerian, tapi kita ada jatah kuasa teknikal khas yang terdiri daripada ILO, bank World Bank dan lain-lain perwakilan daripada badan-badan swasta sebagainya yang membincangkan dan kita rumuskan sehingga hari ini untuk tahun ini bermula Julai. Gaji minima bagi Semenanjung ialah 1,000 dan gaji minima di Sabah, Sarawak dan Labuan ialah 920 dan ini wajib dilaksanakan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Ya, saya jemput Dr. Mansur bin Abdul Rahman. Terima kasih Datuk Speaker. Yang mula-mula tadi nampak serius. Boleh pantul sikit? Ya, sila Yang Umat. Datuk Speaker. Serius ke kepala Yang Umat. Datuk Speaker, kalau serius tidak tampat. Soalan saya nombor 9. Sila Yang Umat. Lepas ni belanja saya minum teh ya, sik. No problem. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Muhammad Sik. Datuk Yang Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengubal kurikulum standard sekolah rendah bagi pendidikan moral, semakkan semula, dan kurikulum standard sekolah menengah ataupun KSSM pendidikan moral dengan menerapkan 3 konstruk perpaduan, iaitu pertama menerima, kedua menghormati dan ketiga mengurus kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa di Malaysia. Langkah ini boleh mewujudkan kestabilan dan keharmonian di peringkat sekolah bagi mencegah berlakunya krisis atau sentimen perkauman di sekolah. Tindakan ini sejajar dengan langkah meningkatkan intervensi bagi memupuk perpaduan yang dicadangkan dalam gelombang kedua 2016-2020 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Untuk maklumat ahli yang berhormat Sik, satu lagi aktiviti utama bagi meningkatkan perpaduan adalah menerapkan program rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun dikenali sebagai RIMUP semasa aktiviti co-curriculum di luar bilik darjah. Pelaksanaan RIMUP telah diberi nafas baru dan dimantapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Rancangan integrasi murid ini memberi fokus kepada aspek kepelbagaian dan semangat cintakan negara melalui elemen sukan dan permainan, kesenian dan kebudayaan, jati diri dan patriotisme, akademik dan khidmat masyarakat. Seterusnya, bagi memastikan perpaduan dan integrasi nasional dapat ditingkatkan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan makmal
bagi menyediakan pelan hala tuju perpaduan dengan melibatkan pelbagai kumpulan pendidik, persatuan dan organisasi bukan kerajaan. Terima kasih Datuk Ketua. Ya, si. Terima kasih Datuk Menteri. Datuk Speaker, pendidikan adalah jalan terbaik untuk memupuk integrasi kaum. Melihat apa yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Cina Pai Chi Mersing pada Januari 2016 baru-baru ini, kita lihat sedikit sebanyak perpaduan di sekolah sangat perlu dititik beratkan. Kes tersebut telah ditangani dengan begitu baik oleh Menteri. Tetapi kita masih bimbang perkara-perkara begitu berlaku sekiranya usaha tidak diteruskan untuk memastikan perpaduan terus utuh. Soalan saya ialah, apakah kementerian bercadang untuk membuat kajian sikap kepada guru-guru dan sejauh manakah elemen perpaduan telah dapat dipupuk dan kejayaan sistem pengasingan mengikut aliran persekolahan seperti yang sedia ada dapat membantu mengurangkan sentimen dan memperkasakan agenda perpaduan kaum secara holistik. Contohnya seperti remote yang Menteri sebutkan tadi dan sebagainya. Terima kasih Datuk Speaker. Ya, Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Memang benar seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Sik sebentar tadi, Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Fadan Terap telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memantapkan lagi program remote ini. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, ya, seperti mana yang saya telah maklum dalam jawapan saya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan makmal bagi menyediakan pelan hala tuju perpaduan ini. Dan kita telah mengadakan dua mesyuarat. Fasa pertama yang telah diadakan pada bulan Oktober 2015 dan fasa yang kedua baru kita selesai daripada 7 hingga 10 hari bulan Mac 2016. Dan buat masa sekarang kementerian dalam proses untuk menyiapkan kerangka. Dan setelah kita telah menyiapkan kerangka ini akan dibentangkan kepada pengurusan tertinggi dan Yang Berhormat Menteri. Dan sekiranya semua berjalan lancar, saya pasti dalam pertengahan tahun ini kita dapat satu hala tuju yang lebih teratur, lebih mantap supaya dapat mengukuhkan lagi program remote dan juga perpaduan di kalangan anak-anak kita di sekolah. Dan untuk maklumat Ahli Yang Berhormat juga, tiga aspek utama telah kita muatkan atau ditanamkan dalam perancangan ini. Satu dari segi polisi. Bagaimana polisi ini dapat membantu sekolah dan juga komuniti melibatkan diri dalam program perpaduan. Kita juga menitik beratkan untuk memastikan sokongan yang mantap diberi kepada pengetua dan juga guru besar. Dan juga penyediaan toolkit yang sewajarnya untuk mereka melaksanakan program-program perpaduan. Buat masa ini kita adakan indeks perpaduan dari aspek kementerian. Kita juga akan adakan indeks perpaduan di sekolah untuk menyediakan ini. Dan pada masa yang sama kita juga memantapkan untuk pelajar-pelajar di IPGM bagaimana mereka dapat juga memantapkan lagi perpaduan dalam sistem pendidikan mereka di sana. Ini di antara cara-caranya bagaimana kita nak memperkasakan lagi program-program perpaduan di kalangan anak-anak kita. Saya ambil maklumat, yeah, dan juga cadangan diberi. Terima kasih. Ya, yeah, Bukit Bintang banyak kali dibangun, Sida. Terima kasih Datuk dan Ketua Soalan Tampan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, sejauh manakah BIBG adalah pemain beranang untuk membantu sekolah mewujudkan persekitaran harmoni dan perpaduan antara pelajar dari berbagai kaum, dan untuk meniraikan kemesraan dan kasih sayang sesama pelajar. Yeah. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. PIBG merupakan di antara nadi penggerak utama perpaduan. Kita di Kementerian Pendidikan Malaysia memang menyarankan bahawa penglibatan ibu bapa
dalam mesyuarat-mesyuarat dan aktiviti-aktiviti PIBG ini dimantapkan. Malah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan 6 program dalam sarana ibu bapa, bagaimana pihak ibu bapa dapat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan melalui sekolah-sekolah. Contoh, kehadiran mereka dalam mesyuarat PIBG, kehadiran mereka dalam hari majlis kecemerlangan, kehadiran mereka dalam sukan sekolah, kehadiran mereka dalam hari pendaftaran, semua ini sangat penting. Dan kita telah menetapkan hampir 65% KPI untuk mereka hadir. Dan saya harap mereka melibatkan diri dalam program-program supaya mereka dapat juga memaklumkan kepada ahli-ahli yang lain yang tak hadir mesyuarat PIBG antara perancangan. Dan inilah aliran yang harus digunakan oleh ibu bapa untuk memaklumkan masalah-masalah dan juga cadangan-cadangan bagaimana mereka dapat membantu pengurusan sekolah untuk memantapkan perpaduan di sekolah. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk. Ya, saya jemput Puan Nada Zuraida binti Kamaruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Sri Speaker, soalan saya nombor 10. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Pertua, seperti mana tersedia maklum, satu sidang khas parlimen telah diadakan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada 26 hingga 28 Januari 2016 dan telah diputuskan bahawa Malaysia akan menganggotai TPPA kerana faedah serta kebaikan yang akan dinikmati oleh Malaysia melebihi keburukannya. Telah diterangkan bahawa TPPA menyediakan peluang memasuki secara keutamaan ke pasaran 800 juta penduduk dan KDNK USD 27.5 trilion. Malaysia akan menikmati akses pasaran keutamaan khususnya keempat pasaran FTA yang baru iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru kerana kebanyakan duty import akan dimansuhkan sebaik sahaja TPP berkuat kuasa. Begitu juga dengan usahawan tempatan yang akan dapat mengembangkan perniagaan dan perkhidmatan mereka dan menyertai rantaian bekalan global melalui pembekalan pada syarikat-syarikat besar di Malaysia ataupun syarikat-syarikat di negara TPP. Sebagai contoh dengan TPP, duty import bagi hampir 73% daripada ekspor barangan tekstil ke Amerika Syarikat akan dimansuhkan serta-merta dengan kuat kuasanya TPP. Selain itu, TPP juga akan memansuhkan duty import bagi produk-produk ekspor utama Malaysia seperti E&E, barangan getah, minyak sawit, alat ganti otomotif serta produk kayu-kayan ke pasaran TPP khususnya ke Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Malah dari segi pelaburan pula, Malaysia dijangka kekal sebagai destinasi pelaburan dan hub pembuatan yang menarik di rantau ini. Pada 2015, Malaysia telah mencatatkan sejumlah RM186.7 bilion pelaburan dalam sektor pembuatan dengan jumlah pelaburan asing yang sebanyak RM36.1 bilion. Pelaburan asing ini tertumpu kepada industri pembuatan produk elektrik dan elektronik, produk logam asas, produk galian bukan logam, kimia dan produk kimia. Ia seterusnya dijangka akan mewujudkan 180,240 peluang pekerjaan baru. Tadi kita dengar jawapan daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia tentang mereka yang diberhentikan, tetapi kita juga perlu mengetahui peluang-peluang pekerjaan baru sentiasa diadakan oleh kerajaan. Bagi pengguna pula, mereka akan menikmati pilihan produk dan perkhidmatan yang lebih luas, berkualiti tinggi serta pada harga yang lebih kompetitif. Dalam menimbang obligasi penyertaan Malaysia dalam TPP, kerajaan sedar akan cabaran yang perlu ditangani di samping manfaat yang sedang menunggu kita. Sehubungan itu, dalam setiap dasar atau keputusan yang kita ambil ada baik dan buruknya, begitu juga dengan liberalisasi pasaran. Walau bagaimanapun, selepas perjanjian TPP ini berkuat kuasa iaitu dijangka pada tahun 2018, sekiranya didapati ianya mendatangkan lebih banyak keburukan pada negara Malaysia, kita boleh membawa perkara ini ke perhatian negara-negara TPPA yang lain melalui Suruhanjaya TPPA yang akan diwujudkan selepas TPPA ini berkuat kuasa bagi membincangkan jalan penyelesaian atau membantu Malaysia dalam mengatasi kesulitan jika ada yang dihadapi akibat TPP. Di samping itu, perjanjian ini mempunyai klausa ulang kaji atau review yang boleh digunakan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh Malaysia akibat TPPA. Review ini akan dijalankan dalam 3 tahun selepas perjanjian berkuat kuasa dan sekurang-kurangnya setiap 5 tahun berikutnya. Akhirnya, jikalau Malaysia merasakan bahawa ianya tidak memadai, Malaysia mempunyai pilihan untuk menarik diri daripada TPP dengan pemberian notis 6 bulan. Seperti mana yang diperuntukkan di bawah artikel 30.6 perjanjian TPP. Sekian, terima kasih. Ya, Ampang.
Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Menteri. Jawapan itu memang sudah saya jangkakan kerana kita sudah bahas ya. Dan walaupun kami di sini tidak bersetuju dengan apa menandatangani TPPA, namun telah apa ni kita telah menandatangani tapi belum diratifikasikan. Cuma saya cuma nak bertanya kepada Menteri mengenai isu ISDS yang mana ianya lebih melindungi pelabur-pelabur dan tidak rakyat ataupun dalam segi kebajikan rakyat dan hak kemanusiaan seperti apa jadi pada bauksit yang di Kuantan dan Jamakota dan Lainas ya, di mana pelabur-pelabur asing ada hak untuk menjaman negara kita atau, kerana kalau kita nak menghentikan perjanjian perniagaan bauksit dan Lainas ini. Dan seperti apa hari ini ya, memorandum yang nak dihantar oleh Red to Green ya. Jadi saya harapkan sekiranya ada ruang selanjutnya TPPA atau 6 bulan tadi, dan perkara ini harus dibincangkan kerana pelabur ini kerana kita lihat di bawah ISDS ini ianya mementingkan pelabur dan tidak isu-isu kemanusiaan dan kebajikan rakyat. Terima kasih. Satu perkara Datuk Yang Pertua, kadang-kadang kita hanya melihat apa yang pelabur asing datang ke Malaysia, tetapi pada kita yang sama kita perlu memikirkan syarikat-syarikat kita yang berada di dalam negara TPP. Sebagai contoh, UEM Sunrise dalam bidang pembangunan hartanah di Australia, satu negara TPP. Petronas dalam bidang gas dan petroleum di Canada. Dan satu lagi, ISDS ini menjaga pelabur-pelabur kita. Sebagai contoh, di dalam negara TPP, saya sebutkan syarikat-syarikat kita yang berada di negara TPP, UEM, Berjaya, Maybank, Malaysia Airline, Petronas, Air Asia, YTL, Sam Dabi, Sapura Kencana, Genting, Khazanah Nasional, ya, Ingress, CIMB Group, Malaysia Airport, Bina Puri, Aziata. Itu antara syarikat-syarikat besar yang perlu kita jaga yang telah pun mereka melabur di negara TPP. PKS Malaysia juga berada dalam negara TPP. Julis, Mami, Hapseng, Aik Chong, ya, NTPM, Old Town White Coffee, Lingam Hot Sauce, Mary Brown, Ramli Food Industries misalnya. Mereka sudah berada dalam negara TPP. Kadang-kadang kita hanya melihat dari satu sudut, tapi sudut yang lebih penting ialah syarikat kita juga berada di negara sana dan kita boleh dilindungi dengan ISDS. Ya, terima kasih Yang Amat. Selesai sudah sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Amat Menteri usul di bawah Peraturan Mesyuarat 12.